Video kali ini kita nak kongsikan dengan korang semua cara untuk dapatkan reload Touch & Go dekat dalam aplikasi Bitcash. Jadi dekat dalam aplikasi Bitcash sekarang dah ada reload Touch & Go. Korang boleh tebus paling rendah RM1, kemudian ada RM2, RM7 dan juga RM18. Sebelum ni dekat dalam aplikasi ni tak ada reload Touch & Go. Sekarang mungkin dah update terbaru, jadi saya pun baru nak main balik aplikasi ni. So buat korang yang tak main lagi dekat dalam aplikasi ni, ini aplikasi terbaru buat korang. Ataupun buat korang yang dah pernah main dekat dalam aplikasi ni, korang boleh terus kumpulkan point. Jadi kan kalau korang tak faham dengan cara penjelasan saya, korang boleh PM saya dekat WhatsApp ataupun komen dekat bawah video, okey? Kalau korang nak tips cara buat duit ataupun tips cara nak ajak kawan, invite kawan, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Korang jangan risau, saya tak makan orang. Kalau saya boleh buat top up percuma, duit percuma, korang pun boleh buat top up dan juga duit secara percuma. Tak faham, tanya saja saya dekat WhatsApp. Kita akan share ilmu yang mana kita ada. Kita akan share-share, bagi-bagi tips dekat korang, okey? Kita lanjut video. Let's go! Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini guys. Semoga korang sehat-sehat selalu, dipermudahkan segala urusan korang, dimurahkan rezeki korang semua geng. Dan jangan lupa untuk support channel ni. Buat korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang baru tonton video saya, korang jangan lupa untuk support channel saya geng. Jangan lupa untuk join grup WhatsApp supaya korang tak ketinggalan update-update terbaru daripada channel kita ataupun bukti-bukti pembayaran daripada aplikasi yang kita main. Jadi guys, video kita kali ini saya nak share dengan korang aplikasi Bitcash. Boleh kata aplikasi terbaru buat korang yang tak pernah main lagi, ini aplikasi terbaru buat korang. Buat korang yang dah pernah main aplikasi ni, korang boleh teruskan untuk kumpulkan point. Jadi geng, benda pertama sekali kita terus ajarkan cara untuk bermain dan juga cara untuk tebus, okey? Alright, jadi benda pertama sekali korang kena download dulu aplikasi ni dekat Play Store. Korang boleh tekan link dekat description, okey? Kemudian lepas korang dah berjaya download, korang register guna Facebook ataupun email. Korang tekan dekat bahagian bawah sekali ni. Kemudian korang tekan dekat bahagian sign in. Lepas tu korang boleh log in korang punya account menggunakan Facebook ataupun email. Jadi kita log in dulu kejap, nanti kita sambung balik video, okey? Okey guys, jadi macam mana nak main dekat dalam aplikasi ni bang? So, cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni, korang kena main game ataupun kita boleh invite kawan, log in setiap hari ataupun kita masukkan code invitation. So, macam mana nak buat dia, kita akan ajar korang step by step. Step pertama sekali, buat korang pengguna baru yang baru download aplikasi ni, yang baru main, korang kena buat tugasan ataupun task pertama korang, baru korang boleh masukkan code invitation. Nak masukkan code invitation dekat bahagian sini, okey? Dekat bahagian sini untuk korang masukkan code invitation. Tapi korang tak boleh masukkan lagi lah, korang kena buat tugasan ataupun task pertama dulu. Macam mana nak buat task tu, tekan dekat bahagian depan. Kemudian dekat sini ada macam-macam aplikasi yang korang kena download, yang korang boleh download untuk korang dapatkan coin. Tapi masih lagi tengah kunci lah kan, sebab korang kena lengkapkan dulu task pertama ataupun aplikasi pertama, baru aplikasi kedua akan terbuka. So dekat bahagian bawah ni korang boleh tengok jumlah coin yang korang akan dapat. Korang tekan dekat bahagian sini. Kemudian dekat sini ada dua step. Ada dua step yang korang kena ikut, step pertama dan step kedua. Kemudian step kedua ni ada task 1 dan task 3. Task 2 dan task 3. Okey geng. Jadi benda pertama sekali, korang kena download dulu aplikasi ni. Korang tekan dekat bahagian download now. Nanti bila korang dah berjaya download, korang dah install, korang jangan buka lagi aplikasi ni. Korang terus masuk balik dekat dalam aplikasi Bitcash ni. Jangan buka lagi aplikasi yang korang download tu. Korang masuk balik aplikasi Bitcash ni. Kemudian korang tekan dekat bahagian open. Nanti dia akan bawa sendiri masuk ke dalam aplikasi yang korang download tadi lah. Kemudian dekat dalam aplikasi tu pula, korang kena main selama 4 minit. Kemudian korang kena main 6 kali lucky draw ataupun spin. Korang akan dapat jumlah bawah ni. Bawah ni ada jumlah coin yang korang akan dapat. Tekan sahaja dekat bahagian start task ni untuk korang buat task dekat dalam aplikasi yang korang download. Senang je geng. Download aplikasi, kemudian korang tekan open. Lepas tu dia makan masuk dekat dalam aplikasi tu, korang kena tunggu selama 4 minit. Ataupun korang buka je aplikasi Bitcash ni, korang tekan je dekat bahagian start task ni. Nanti korang masuk dalam aplikasi tu, korang main lah game apa yang dia suruh kan. Dalam 4 minit, 5 minit, 6 minit macam tu. Kemudian lepas settle, korang masuk pula aplikasi yang, aplikasi pula dah. Korang masuk pula buat task yang ketiga. Tekan kat bahagian task, korang kena main lucky draw ataupun spin sebanyak 6 kali. Okay, faham tak? Kalau tak faham, nanti korang komen dekat bawah video, okay? Ataupun korang PM saya dekat WhatsApp. Okay geng, jadi lepas korang dah siap aplikasi ni, dah settle task pertama, barulah task kedua akan terbuka. Kemudian korang ikut je lah step macam mana task pertama tadi, sama je macam nak buat task kedua geng. Tapi dekat sini bila korang main tu, korang janganlah pelik pula bila korang nak main coin-coin yang tak masuk kan. Sebab the point tu dia akan proses dulu lah, dia akan proses dulu, dia tengok korang main betul ataupun tidak, barulah korang akan dapat coin yang korang main tu. Bila korang main, korang yang pelik pula dah main 4 minit, dah main spin tapi tak dapat coin kan. Dia akan tunggu, dia akan proses dulu lah. Okay geng,
Kemudian korang boleh main, korang boleh check in ataupun daily reward kat sini, claim point setiap hari, log in setiap hari untuk dapatkan 30 coin. Kemudian kat sini pun ada main lucky draw spin untuk dapatkan coin. Dan yang terakhir sekali, kita boleh ajak kawan ataupun invite kawan untuk dapatkan coin. Tekan dekat bahagian invite friend, tekan dekat bahagian sharing, kemudian copy kau punya code invitation, share dekat kawan-kawan untuk dapatkan 3000 coin dan juga 20% commission daripada kawan yang buat task ataupun tugasan dekat dalam aplikasi ni lah. Yang ini yang paling senang sekali lah untuk korang dapatkan coin. Kalau korang tak tahu cara bermain dia, korang boleh PM saya dekat WhatsApp cara nak invite kawan dia. Kalau korang tak ada kawan, tak tahu dekat mana nak ajak orang kan, tak tahu nak macam mana nak cari orang, nak cari referral, korang boleh PM saya dekat WhatsApp, okay? Nanti saya akan ajarkan step by step macam mana cara nak invite kawan dan juga dekat mana kita nak promote. Boleh PM saya dekat WhatsApp, jangan risau, saya tak makan orang. Okay guys, jadi cara nak tebus pula, tekan dekat bahagian sini, bawah ni, kemudian tekan dekat bahagian touch and go lah, sebab kita pilih top up kan, tekan dekat bahagian touch and go. So dekat sini korang boleh tebus paling rendah sekali ada RM1 lah, lepas tu RM2, RM7 dan juga RM18. Cara nak tebus dia, isikan nombor phone korang, nombor phone touch and go korang, kemudian pilih je berapa jumlah duit yang korang nak withdraw. Tekan dekat bahagian bawah ni, redeem now. So tunggu je dalam tempoh 7 hari. Cuma Sabtu Ahad diorang tak bayar lah. Kalau nak tebus tu sebaiknya hari Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. So macam itu sahaja cara untuk bermain. Kalau korang tak faham, komen dekat bawah video ni guys, ataupun direct je PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya akan ajar korang step by step yang mana korang tak faham. So kita jumpa lagi di next video, okay? Assalamualaikum.